persiapan dari lapas sendiri seperti apa nih, Pak? Ya terkait dengan kebebasan Mas AU Bandung, ya tentunya yang kami lakukan adalah menyiapkan dokumen yang bersangkutan. Artinya berkas perkara yang bersangkutan kita teliti kembali keabsahannya, waktunya dan lain sebagainya, supaya pelaksanaannya di besok hari itu tidak ada masalah. Kalau terkait yang lain, saya pikir seperti warga binaan yang lain saja, ya. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesial, tapi memang ada surat masuk ke kami terkait dengan penjemputan. Jadi akan ada teman-temannya Mas AU akan menjemput ke lapas. Ya kita bilang ya silakan saja, itu kan kewenangan siapapun, kami tidak di ranah itu. Tapi yang jelas tugas kami di lapas Pamisin adalah memproses kepulangan yang bersangkutan. Seluruh prosedur sudah dipenuhi, Pak? Sudah. Kita sudah memenuhi semua prosedur. Karena ini kan menarik publik ya, sehingga kita harus menyiapkan dengan baik segala sesuatu. Pak, sudah dipastikan Selasa besok, Pak? Insya Allah, besok ya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita akan melakukan prosesi pembebasan yang bersangkutan. Itu jam 2, Pak, tetap? Ya, kurang lebih jam 2 lah. Karena kan pembebasan Pak AU ini kan cuti menjelang bebas. Artinya 3 bulan yang bersangkutan mendapatkan cuti. Sehingga selama 3 bulan ke depan itu wajib untuk lapor ke Bapas. Kalau sekarang kegiatannya menjelang bebas? Kalau Pak Anas menjelang kegiatan ini melakukan kegiatan seperti biasa. Artinya di bulan suci Ramadan ini tentunya ada kegiatan tarawih, kemudian ada baca Al-Qur'an dari pagi, jogging, kegiatan-kegiatan rutin biasa dilakukan seperti biasa dilakukan Pak AU di dalam lapas. Pembinaan kegiatan, pembinaan pun ikut serta pengajian dan sebagainya. Pak, ada acara perpisahan mungkin dengan teman-teman yang lain? Saya pikir kalau di sini siapapun yang pulang suka ada perpisahan ya. Perpisahan itu bukan berarti kemudian ada pesta, tidak. Artinya ya teman-teman yang di dalam yang masih lama mendoakan supaya Pak Anas sehat, bahagia, bla bla bla. Pak Anas juga menyampaikan ke teman-teman di dalam supaya sabar, kan gitu. Etikanya seperti itu. Jadi perpisahan di dalam saya pikir tidak ada perpisahan yang khusus. Di antara mereka sendiri lah, mereka yang membuat kegiatan atau apa aktivitas apa yang dilakukan di dalam. Pak, ini kan ada informasi 2.000 yang menjemput, mungkin dari lapas sendiri ada imbauan kepada loyalis atau simpatisan gimana? Ya kami berharap itu kan hak mereka, tapi tentunya kita pikirkan jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat. Kebetulan ini kan jalan-jalan raya yang cukup padat, itu hanya itu yang kami sampaikan, bahwa intinya silahkan untuk menjemput, tapi tolong perhatikan kepentingan masyarakat. Dan memang kita dengan pihak teman-teman kepolisian juga sudah koordinasi. Karena kami tidak punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas. Gitu. Yang berhak mengatur kan tentunya pihak dari teman-teman kepolisian. Dan teman-teman kepolisian sudah tahu juga bahwa akan ada penyambutan seperti itu. Sudah. Permintaan personil mungkin berapa ya? Ingin? Saya pikir teman-teman dari kepolisian sudah koordinasi dengan kita juga. Untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan di lingkungan lapas itu sendiri. Dan surat dari siapa teman-teman yang mau menjemput sudah kami terima, ada permohonan untuk menjemput. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!